Selamat sore pemirsa, sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Sunggu Minasa Kabupaten Goa Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Sejumlah keluarga korban yang emosi melihat terdakwa langsung mengamuk dan menyerang terdakwa. Kericuhan terjadi setelah dua terdakwa usai menjalani persidangan. Sejumlah keluarga korban yang emosi langsung menyerang dan memukul kedua terdakwa saat dibawa ke mobil tahanan. Bahkan beberapa kali keluarga korban ingin menyerang terdakwa hingga ke mobil tahanan. Namun petugas kepolisian yang berjaga cepat menghalau aksi keluarga korban yang emosi dan cepat melarikan kedua terdakwa ke rutan Makassar. Kericuhan juga terjadi saat salah seorang dari keluarga korban diamankan polisi karena melakukan pemukulan terhadap kedua terdakwa. Sebelumnya kedua terdakwa bersaudara ini Amirullah dan Abdul Karim menjalani persidangan karena diduga membunuh pamannya sendiri, Daeng Sija, pada 19 Oktober tahun lalu di Desa Katangka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Hey!